Ya pertama-tama di sini aku akan pakai eyebrownya dan di sini aku pakai eyebrow cream dari LT Pro. Jadi aku ini juga baru tahu kalau ternyata LT Pro punya eyebrow cream kayak gini. Dia itu mirip sama Anastasia Beverly Hills, honestly dari segi kemasan dia di kotak kayak gini. Dia ada di dalam jar kayak gini dan bentuknya mirip banget sama Anastasia Beverly Hills. Dan ya isi kemasannya kayak gini. Ini warna dark brown, dia tuh ada dua warna, ada yang dark brown, ada yang ebony. Ebony tuh agak lebih hitam dan yang ini yang warna coklat tuanya yang aku pakai. Dan dia juga dikasih angle brushnya, cuman menurut aku angle brushnya kurang oke sih karena dia kurang tipis, kurang precise. Jadi aku khawatir pada saat bikin alis nanti malah nggak tajam atau malah nggak rapi. Jadi tadi aku nggak pakai angle brushnya. Cuman untuk produknya sendiri dia creamy banget, pigmented banget, jadi pakainya harus rada hati-hati. Tapi aku suka banget sama produknya. Ini tuh harganya sekitar 68.000 atau 70.000, aku tadi lupa. Kemudian produk selanjutnya aku gunakan adalah eyeshadow shimmernya. Ini eyeshadow shimmer dari LT Pro, jadi sebenarnya ini tuh refillnya gitu dan aku pakai yang warna kuning shimmer, cantik banget. Untuk warnanya sendiri pigmentasinya keren banget. Dia di harga 43.000-45.000-an. Aku suka banget. Jadi sebenarnya ini tuh ada dalam satu palet yang gede. Jadi LT Pro itu paletnya kalau nggak yang matte semua, yang shimmer semua gitu. Dan aku ada refillnya yang warna kuning ini, cantik banget. Teksturnya lembut, ada falloutnya sih sedikit, cuman nggak masalah sih. Ya, produk selanjutnya yang aku gunakan adalah eyeliner pensilnya. Ini eyeliner pensil dari LT Pro, dia harganya 70.000-an. Warna hitam, jadi dia ada dua warna, ada warna coklat dan ada warna hitam. Di sini aku punya yang warna hitamnya. Warnanya hitam lumayan ya, hitamnya kereng dan teksturnya super creamy banget dan gampang banget diaplikasiin. Jadi nggak mesti ditekan tapi dia udah keluar warnanya. Cuman kalau dibandingin sama makeover lebih pekat, lebih kereng makeover sih. Cuman so far so good, ini enak banget diaplikasiin di mata atau di bawah mata, nggak ada masalah sama sekali. Kita beresin mukanya dulu, nanti eye makeupnya bakal aku lanjut lagi kalau udah pakai foundation, concealer, sama powder. Ya, kemudian produk selanjutnya yang tadi aku gunakan adalah contour kitnya. Ini contour kit yang teksturnya cream. Jadi sebenarnya contour kitnya LT Pro itu ada juga yang powder, tapi namanya kalau nggak salah Shade and Tint dan dia udah banyak banget di review sama beauty vlogger. Jadi di sini aku mau nge-review tentang yang creamnya aja. Nah, ini tuh tersedia dalam 6 warna, jadi 3 warna untuk nge-contour dan 3 warna untuk nge-highlight. Warnanya menurut aku pas sih di kulit orang Asia dan aku suka banget sama teksturnya, creamy dan dia mudah banget di-blend. Aku pokoknya paling suka kalau misalnya contour cream itu yang gampang di-blend. Jadi kan selama ini kalian mungkin gak pernah lihat kalau aku suka nge-contour atau nge-shading wajah aku menggunakan contour cream. Kenapa? Karena memang aku males, dia biasanya suka ngerusak foundation, dia biasanya susah di blend, tapi ini tuh gampang banget di blend, jadi aku suka banget. Dia harganya sekitar 170.000-an. Dan di kemasannya juga ada tutorialnya, jadi untuk beberapa jenis bentuk wajah tuh ada tutorial untuk ngekonturnya juga, keren banget, aku suka. Ya, produk terakhir yang tadi aku gunakan ada lipsticknya dan tadi aku pakai long lasting lip creamnya LT Pro. Ini tuh keren banget, udah banyak banget beauty vlogger yang nge-review tentang lipstick keren ini. Aku suka banget dan ini adalah lipstick sehari-hari aku karena dia long lasting, tahan lama tapi nggak ngeringin di bibir. Dan tadi aku pakai shade yang 03, warna nude yang cantik dan banyak banget yang favoritin warna ini.